Sebangsa tanah airku, yuhu. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam sejahtera. Hari Sabtu Minggu happy weekend ya buat kalian semuanya. Aku hari ini tuh gak posting, kalau gak posting saya kok. Aku tuh hari ini naik Gojek mau ke tempatnya Kek Nora Alexandra, suaminya Jodoh. Kenapa naik Gojek, Mbak? Ya kalau aku naik Gojek itu lebih cepat daripada bawa motor sendiri. Kalau bawa motor sendiri soalnya kan nanti pernah menimbun orang konser juga. Jadinya motor tinggal di rumah, nah rumahnya tuh gak ada parkirnya. Aku juga dulu pernah mau di trotol, itu shockbackernya kan bahaya. Makanya aku sekarang naik Gojek aja, jadi cari aman aja gitu. Rumahnya orang kan daerah itu, daerah keluarga gitu loh. Gak ada parkirnya, bayangin kalau motor di depan. Kalau main buka, enak sih yang mobil ke Jawa. Terus apa namanya? Takutnya kena macet juga, telat gitu. Pokoknya temenin aku sampai di rumahnya Nora ya. Nanti tak liatin cipi sama Nora, sama konsernya Featuring. Ini konser keempatnya Featuring setelah keluar dari sel Jakarta ya. Dari sel sih, dari penjara di Jakarta ini baru keempat kali konser aku udah nemenin. Teman kalian ketiga kali aku nggak ngevlog. Nah ini aku mau ngevlog ya biar nggak sia-sia. Jangan sedih ya kan. Tuh, benderanya masih tegak berdiri dan ini di lampu merah ya. Karena kalau naik Gojek tuh lebih nyaman daripada naik mobil. Kalau naik mobil tuh nyaman lagi itu sebenarnya, cuman lebih nyaman naik Gojek kemana-mana cep tau. Soalnya sediakan nggak mungkin telat gitu loh. Ya itu, cuman ini aku berani naik Gojek karena ini mendung. Kalau nggak mendung ya aku naik Gojek dan nggak kena panas. Sampai di Gansu Timur, Gansu Barat. Sudah dekat ya. Disini panas, pada harinya utang-utang. Siap-siap panas, tapi nggak apa-apa. Bentar lagi udah nyampe. Tuh, panas kan ada matahari kan. Golden hour.
Kemudian saya ada dua nih sekali pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab kalau ada di lingkungan terdekat kita ada seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba, apa yang harus dilakukan? Tadi ada ngomong belum? Ayo. Ya, Ayo, satu lagi. Ayo, sini. Satu lagi. Bapak yang belakangnya, sih. Halo. Yang pakai kacamata ya, ya, ya. Masuk. Boleh turun. Ya. Itu turun. Halo guys. Lagi nemenin Nora ya? Iya, betul. Lagi sama ada film Nora, lagi main. Iya. Nama YouTube-nya apa? Be Frozen. Terima kasih, Kak. Oh, sama. Cek juga malam nih, baru sampai malam. Baru sampai rumah tuh malam. Pokoknya buat kalian semua happy weekend, jangan lupa bahagia, sehat selalu. Doa terbaik buat kalian semua dimanapun berada, sehat selalu juga dimanapun kalian berada. Francisca Sari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Maaf ya, aku tangan kiri ya. Soalnya aku nggak lagi reward yang tangan kanan buat megang handphone. Mari mari di belakang tuh. Mari mari. Makin nakal nggak? Hah? Nggak nakal kan? Pinter kan anjingku kalau tak tinggal nggak gonggong-gonggong. Ini aku tak ngasih makan Marimar dulu di sawah. Biasanya disuruh masuk nggak mau. Hey boy, ini suaminya Marimar ya. Yuk sini sama Ami yuk.
Mari, Mar. Kamu tidur di situ tuh kalau ngembun apa enggak dingin apa? Disuruh tidur di dalam enggak mau. Ini tempat makannya Marimar. Yang satu mana ya tempat makannya ya? Ini tempat makan yang satu mana? Marimar. Oh, alah kayak malah kayak hantu kamu di sini. Ini ya tempat maamnya ya. Maam yuk. Kamu sama kamu kayak takut tak emang aku jahat. Aku lo enggak jahat sama kamu. Yo alah. Ya, anjingku itu enggak gonggong kalau ditinggal, sebenarnya enggak gonggong, dia pinter ya. Mau diem, cuman kalau di sini ada orang mainan, di sini sama sini pasti gonggong terus dah. Gonggongnya itu enggak berhenti-berhenti, apalagi ada orang tukang bakso, mangkalnya di depan sini, aduh. Terus bunyi teng-teng-teng tambah diteng-tengin gitu. Itu pinter. Milo ini udah sembuh ya. Milo udah sembuh ya, itu bekas jahitannya di leher tuh. Ya ampun. Itu jarot, kucit, ini pio-pio, mimi-mimi. Barat, Lavi, jangan jilat-jilat, Micin, ketua geng, ke selatan, mau gangguin Jarot makan tuh. Udah berat. Dia pup di sana pinter kan, pupnya kocokan sana, tinggal nyapu, bersih. Udah, habisin ya Milo.